Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di sini dengan Namuli Channel, teman-teman semua. Saatnya tiba cuti, teman-teman. Dari sekian jumlah karyawan PT Freeport sekitar 26.000, selalu ada aktivitas keluar masuk job site, teman-teman ya. Salah satunya adalah keluar untuk melakukan perjalanan libur cuti. Dengan tujuan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Perjalanan kita mulai dari Riskem Mil 72 menuju ke Mil 68 Tembagapura untuk sama-sama kita konvoi dari Mil 68. Dengan pertimbangan keamanan di sepanjang perjalanan, kita diinstruksikan untuk menunggu perjalanan secara konvoi, teman-temannya, dengan dikawal ketat oleh aparat keamanan bersenjata lengkap ya, teman-teman, untuk menjaga selama di perjalanan. Perjalanan dari Tembagapura ke Bandara Moses Kilangin akan kita tempuh 2,5 jam perjalanan darat atau sekitar 1/4 jam melalui perjalanan udara dengan menggunakan helikopter. Namun semenjak adanya pandemi, untuk sementara waktu perjalanan udara ditiadakan dulu. Untuk itu perjalanan kita akan menggunakan bus anti peluru, teman-teman ya, bis armor. Nah, beginilah suasana di dalam bus. Kita hanya bisa melihat suasana di luar dengan lewat jendela kecil, karena memang bus dilapisi dengan anti peluru, teman-teman. Sedikit bersabar dengan suasana di dalam bus yang mungkin kurang nyaman ya, teman-teman, tapi semua demi keselamatan penumpang. Tiba di Mil 50 untuk beristirahat sejenak, teman-teman, sebelum melanjutkan ke
Bandara Moses Kilangin di Timika. Thank you.
video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan terus bisa mengikuti video-video dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Amole. You were